kepadamu bersyukur atas hari yang baru. Biarlah berkat Tuhan boleh menyertai kami ketika kami mempelajari bersama akan firman Tuhan. Dan ini boleh menjadi pedoman bagi kami sepanjang hari dalam tugas yang baik. Dalam nama Yesus, kami selamat dan menebus kami. Amin. Baik, selamat pagi pada kita semua. Tanggal Desember, pembahasan kita dari Christ of Ecclesiastes chapter 16, Lost and Is Found. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang, mata uang yang hilang, dan anak yang hilang. Dalam pelajaran kita dikatakan, meskipun banyak orang yang telah berpaling dari Tuhan, Dia tidak meninggalkan mereka di dalam penderitaan, di dalam kegagalan mereka. Dia penuh dengan belas kasihan, dan khususnya terhadap mereka yang menghadapi pencobaan. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, dijelaskan di sini bahwa Allah berhubungan dengan mereka yang pernah mengasihi, mengenal kasih Allah. Namun oleh karena mengizinkan penggoda untuk menawan maksud dan kehendak mereka. Kita sudah sering mendengar kisah di mana ada seorang ayah yang memiliki dua orang anak, yang paling muda atau anak bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikan bagianku." Dan bapak itu membagi hartanya untuk mereka. Jadi atas permohonan anak yang bungsu, sebenarnya anak yang sulung juga mendapatkan bagian daripada warisan tersebut. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey to a far country. Jadi tidak beberapa lama setelah itu, ya, atau beberapa hari setelah pembagian itu, dia mulai meninggalkan rumah bapa, pergi ke satu tempat, satu kota. Terakhir dikasih nama Tuhan. Sebenarnya anak ini tidak membutuhkan harta kekayaan itu. Dia sudah memiliki fasilitas sebagai seorang anak yang hidup dalam kemewahan rumah bapa. Pelayan-pelayan setiap hari melayani dia, memberi dia makanan, memberi dia pakaian yang sudah rapi, disetrika dan lain sebagainya. Dia menikmati semuanya, kendaraan mungkin sudah disiapkan. Tidak ada kebutuhan yang tidak diperoleh oleh anak ini di rumah itu. Jadi mengapa dia harus meminta warisannya? Di sini dia merasa kurang bebas. Yang dia butuhkan bukanlah harta, tapi power. Power untuk melakukan sesuatu kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja, untuk dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau kita lihat di dalam kisah Bileam, ya, bagaimana dia mau mengutuki akan umat Tuhan di Baal Peor. Ketika dia hendak mengutuk umat Tuhan, dia akhirnya gantinya mengutuk, dia memberkati umat Tuhan. Ini satu pelajaran yang indah bagi umat-umat Tuhan. Ketika umat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan, tidak ada kutuk yang sanggup untuk mencelakai umat Tuhan. Kuasa berkat Tuhan itu menaungi, melindungi umat-umat Tuhan, sehingga kutuk daripada setan tidak dapat mengganggu hidup umat Tuhan. Itulah sebabnya Bileam katakan, mari saya
coba menggoda mereka supaya mereka bisa mengutuki diri mereka sendiri oleh karena kesalahan dan perbuatan mereka. Itulah sebabnya setan juga berusaha, berupaya supaya anak yang kekasih ini pergi dari rumah bapaknya. Sebab kalau anak itu tinggal di rumah bapaknya, setan tidak dapat menggoda dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah sebabnya anak ini meninggalkan rumah bapaknya. He thought that his liberty was restricted. Dia merasa di rumah bapaknya itu terkungkung, ya, tidak bebas dan lain sebagainya. The youth acknowledged no obligation to his father and expressed no gratitude. Tidak memiliki rasa terima kasih. He claims the privilege of child in sharing his father's goods, the inheritance that would fall to him at his father's death. He desires to receive now. Ya. Jadi ada juga berkat yang membuat dia akhirnya jauh dari bapaknya. Justru dia semakin diberkati oleh warisan tersebut, akhirnya dia terpisah dari kasih bapa. Itulah sebabnya ketika kita memohon berkat, kadang-kadang Tuhan melihat bahwa kemampuan kita untuk menerima berkat itu cukup. Banyak orang Kristen setelah diberkati tidak mampu menghandle berkat ini sehingga dia akhirnya jauh dari Tuhan. Ya, udah banyak harta, kekayaan, akhirnya tidak ke gereja. Ya. Mungkin bisa juga menjauhkan dia dari Tuhan. Jadi berkat bisa saja membuat orang, ya, harta materi bisa membuat orang jauh daripada Tuhan. Having obtained his patrimony, he goes into a far country away from his father's home with money in plenty and liberty to do as he likes. He flatters himself that the desire of his heart is rich. There is no one to say, do not do this. Tidak ada yang melarang-larang lagi. Or it will be an injury to yourself. Evil companionship help him to plunge ever deeper into sin. Dan semakin dalam dalam dosa, he wastes his substance with real living. Dengan kehidupan di dalam dosa, dia telah habiskan seluruh harta miliknya. Dan dia menjadi orang yang bodoh. The wealth which he has selfishly claimed from his father he squandered upon harlots, ya, kepada wanita-wanita Sunda. The treasure of his young manhood is wasted. The precious years of life, strength of intellect, bright vision of youth, spiritual aspiration, all are consumed in the fires of lust. Dari semuanya ini, ya, visi, kekuatan orang muda dihabiskan dalam hawa nafsu. Akhirnya terjadilah janin atau bala kelaparan. Setelah segala sesuatunya habis, terjadilah bala kelaparan. Ini memang tujuan setan, dia untuk membinasakan, menghancurkan, membuat kita sengsara dan akhirnya membunuh kita. What a picture here of the sinner's state. Although surrounded with the blessing of his life, there is nothing that the sinner bent on self-indulgence, sinful pleasure, desire so much as separation from God. Jadi dikatakan inilah gambaran daripada orang yang dikuasai oleh dosa. Seberapa banyak pun berkat yang mereka terima, mereka tetap resah, ya, untuk dapat berpisah dari kasih Allah. Jadi roh rasa puas, contentment itu tidak ada dalam kehidupan orang yang berdosa, ya. Yang rambutnya lurus dibuat keriting, yang keriting dibuat lurus, yang akhirnya dibuat letik, yang hitam dibuat coklat, yang coklat dibuat hitam, gak pernah puas.
rambut palsu, gigi palsu, apa palsu semua. Gak pernah puas. Inilah yang ditanamkan setan, jauh dari Tuhan. Operasi plastik. Gak pernah puas. Akhirnya mereka tidak mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Like the ungrateful son, he claims the good things of God as his by right. He takes them as a matter of course and makes a return of gratitude. Whatever the appearance may be, every life centered itself is wonder. Jadi dikatakan, bagaimanapun penampilannya, kehidupan yang berfokus kepada diri selalu tidak puas, roh mengembara, selalu ada yang kosong, yang kurang dalam kehidupan. Whoever attempts to live apart from God is wasting his substance. Kalau mencoba hidup terpisah dari Allah, ya, akan menghabiskan seluruh sumber daya berkat yang dia sudah terima. If you have chosen such life, you know that you are spending money for that which is not bread and labor for that which satisfies. Kita membeli hal-hal perkara yang sia-sia dalam kehidupan kita. Dibilangkan dikatakan, the love of God still yearns over the one who has chosen to separate from him, and he sets in operation influence to bring him back to the Father's. Kalau kita lihat bagaimana orang muda ini akhirnya berakhir di kandang babi. Kandang babi. Di dalam keterpurukannya ingin mencari solusi, nasihat, dia tidak ada lagi sahabat yang pergi. Yang ada di sekitarnya hanya babi. Bagaimana mau mencari pendapat dari babi-babi? Seorang diri di dalam kondisi yang sangat lapar, akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dia mencoba untuk makan makanan babi. Dan ketika dia, pada saat dia meraih makanan tersebut, dia teringat bagaimana kehidupan dia pada waktu di rumah Bapa. He saw that his suffering was the result of his own folly, and he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Jadi dia katakan, sedangkan hamba dari orang tua saya tidak begini makanan, makan roti. Kenapa saya di sini mati? Kenapa? I will rise and go to my father. Saya akan bangkit dan kembali ke rumah Bapa. Dalam keadaan ini, dia berubah pikiran. Kasih bapaknya yang menarik dia untuk kembali ke rumah. The Lord declares, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have done. Dikatakan Allah mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Dan memanggil manusia untuk kembali ke rumah. Dalam kehidupan dan pengalamannya, orang muda ini telah pergi meninggalkan kandang babi tersebut dan mulai melangkahkan kakinya. Meskipun lumpur masih melekat dalam tubuh, dia melangkahkan kakinya ke rumah dengan satu perasaan yang gemetar, oleh karena dia berpikir apakah dia dapat diterima kembali. Apakah bapaknya mau mengampuni dia? Apakah bapaknya mau menyambut dia? Dia menyadari akan kesalahan. Dia menyadari akan
kesombongan. Dan dia tidak lagi menginginkan tempat sebagai anak, tapi sebagai seorang hamba yang biasa. Seorang hamba yang biasa. But while he is yet a great way off, the Father deserves his fall. Love is of quick sight. He had compassion and ran and fell on his neck in a long, clinging, tender embrace. Bapaknya dikatakan lari menyambut dia dan memeluk dia. Dan dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan dalam pemandangan. Saya tidak layak disebut sebagai anak. Tetapi bapaknya memeluk dia dan membawanya ke rumah. No opportunity is given him to ask a servant place. He is a son who shall be honored with the best the house afford, and whom the waiting man and woman shall respect and serve. Bagi bapak itu, anak itu adalah tetap anak. Dan bapak itu berkata, bawa jubah yang terbaik, kenakan kepadanya, berikan cincin di tangannya, sepatu yang terbaik, dan juga lembu, ya, masak lembu atau kambing, dan kita akan berpesta menyambut anak yang terlahir. Dan mereka mulai bersuka cita. Di dalam kehidupan orang muda ini sebelumnya, dia melihat ayahnya sebagai seorang ayah yang tegas, sepertinya kejam. Tetapi setelah pengalamannya ini, dia memiliki konsep yang berbeda, satu konsep yang baru. Betapa ayahnya sebenarnya ayah yang penuh kasih. Inilah dikatakan penipuan yang dilakukan oleh setan. Those who are deceived by Satan look upon God as hard and exacting. Mereka yang tertipu oleh setan lah yang memandang Tuhan sebagai Allah yang kejam, Allah yang penuh dengan amarah, Allah yang terlalu exacting, terlalu serius, ya, terlalu detail dalam melihat kesalahan. They regard him as watching to denounce and condemn. Mereka memandang melihat dia sebagai Allah yang bersedia untuk mempersalahkan. As unwilling to receive the sinner, yang tidak mau menyambut akan orang berdosa. So long as there is a legal excuse for not helping him. Karena memang secara legal mereka adalah orang yang bersalah. His law they regard as restriction upon man's happiness. Hukumnya merupakan penghambat kebahagiaan manusia. Burdensome yoke from which they are glad to escape. Yaitu beban, hukumnya sebagai beban. But he whose eyes have been opened by the love of Christ will behold God as full of compassion. Akan melihat Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Jadi ini kita lihat, ya. Hanya mereka yang matanya terbuka lah yang dapat melihat bahwa Allah itu adalah penuh belas kasihan, compassion. He does not appear as tyrannical, relentless being, but as a father long to embrace his repentant son. Jadi bukan Allah yang memiliki kekuasaan tirani, tapi Bapa yang mau memeluk anaknya kembali. Di dalam perumpamaan ini dikatakan anak itu merasakan bahwa semua masa lalunya, the past is forgiven and forgotten, diampuni dan dilupakan, dibuang selama-lamanya. And so God says to the sinner, I have blot out as a thick cloud thy transgression. Aku telah membuang kesalahan seperti awan yang sudah berlalu. Yesaya 44 ayat 22. I will forgive their iniquity.
saya akan mengampuni kejahatan mereka. I will remember their sin no more. Saya tidak akan mengingat-ingat kesalahan mereka. Yeremia 31:34. What assurance ya. Inilah satu jaminan yang luar biasa, yaitu kemauan Tuhan untuk menyambut orang yang bertobat, orang berdosa yang bertobat. Apakah kita pernah memilih jalan kita sendiri seperti anak yang hilang dan menjauh daripada Tuhan? Apakah kita pernah dikatakan membuat pesta pora di dalam pelanggaran dan akhirnya menemukan kita berada di antara babi di dalam kandang babi? Arise and depart, for this is not your rest, because it's polluted. It shall destroy you even with a sure destruction. Jadi dikatakan bangkit dan kembalilah, jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang mencemarkan. Return to your father's house. He invites you, saying, return unto me, for I have redeemed you. Kembalilah kepadaku, karena aku telah menebus engkau. Do not listen to the enemy's suggestion to stay away from Christ until you have made yourself better. Jangan tunggu dikatakan berada di daerah musuh setan sampai engkau membuat dirimu lebih baik. Itu adalah anjuran daripada setan. Sekarang, ya, bila mana kita masih ada kesempatan, marilah kita datang kembali kepada Tuhan. Kita sewaktu yang sudah habis, saya baca bagian terakhir. Dikatakan sini, though you will not join in greeting the lost, the joy will go on. The restored one will have his place by the Father's side and in Father's home. He that is forgiven much, the same loves much. But you will be in the darkness without. For he that loves not knoweth God, for God is love. 1 Yohanes 4:8. Jadi dikatakan, anak yang sulung itu tidak bergembira oleh karena dia kesal adiknya itu bisa kembali dan diterima, disambut. Tapi meskipun dia tidak menyambutnya, pesta itu tetap berjalan. Pesta itu tetap berjalan. Karena mereka yang telah menerima banyak pengampunan,